Sudah Jul, kita harus makan terus, jangan tak usah. Ya tadi sudah Pak hapus menidur, kasihan. Tanu, Pak hapus tadi. Ya, ulang. Salam saja, assalamualaikum. Dengan rapnya Midun, kalau tidak saya kasih masuk ruangan kan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, saya Midun. Saya mengundang Anda nonton konser Jodika tanggal 28 Desember akan diselenggarakan di Gor Kilongan Kabupaten Banggai Luk. Dan jangan lupa masyarakat tiketnya hanya 30 hanya 53.000 ya. Rp50.000 Rp50.000. Jadi enggak salah lagi. Bagaimana dia? Bagaimana abang ganggu saya? Jangan ganggu abang. Oke. Konsentrasi yuk. Tadi kira 30.000 ya. Kalau anggota berapa tiketnya? Iya. Tidak barang hitang. Soal di kompresnya saya mau apa? Iya. Jadi tidak boleh ditangkap ya? Babin di sana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kepada masyarakat Kabupaten Banggai dan remaja putri, remaja putra, muda-mudi nonton konser Jodika tanggal 28 Desember akan diselenggarakan. Jangan diganggu. Oh ya, oke, kita ulang ya. Dompet itu taruh situ. Remaja putri dengan remaja muda, dengan muda-mudi, bapak, ibu, kakak, adik nonton konser Jodika tanggal 28 Desember akan diselenggarakan di Gor Bulu Tangkis Kabupaten Banggai. Bukan di Gor, di lapangan bola. Dan Anda menyaksikan secara langsung di Gor Bulu, di Gor Bola Kaki. Gor Bola Kaki. Lapangan bola kaki. Cut. Oke, saya cut. Oke, kita ulang. Iya. Lapangan bola. Jangan diganggu ya, lapangan bola Kilongan. Oke, ini kita lagi jumpa fans ini langsung dengan artisnya. Dan sama. Oh, kalau dia pakai kacamata sama dengan Judika. Jangan ya. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kebajikan. Saya Midun. Saya mengajak kepada masyarakat Kabupaten Banggai untuk menonton konser Jodika tanggal 28 Desember akan diselenggarakan di Gor Bola Kaki Kabupaten Banggai Luk yang akan diselenggarakan di Kilongan, oke? Jangan lupa para remaja putra, remaja putri, para muda-mudi, ibu, bapak, kakak, adik, jangan lupa nonton konser Jodika tanggal 28 Desember. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tiketnya salam bapak. Kebajikan. Tiketnya. Sudah. Cukup ya? Oke. Terima kasih, Midun ya, amazing. Tetap pray, Mas. Midun, Babin mana? Kilongan. Oh, Kilongan. Berarti sama-sama nempar Ramli, Ramli Suma ya? Dia punya di atas Tibet dan Sagira, saya punya bawah. Pak Ramli apa mau? Junior atau senior? Senior. Oh, berarti... Midun, siapa kan nempar Midun? Pak Ramli Suma ya? Oke. Babin Kilongan. Midun. Tanggal berapa? 28 Desember ini? Pas tahun baru? Iya, sebelum tahun baru, 28. Gaga ya? Tahun baru. Iya, 28 Desember. Pasti di situ. Mana anggota ini? Bawa, di sana ada. Mana anggota? DP ini, DP teman-teman. Siapa banyak? DP banyak, pecinta ngapi juga. Saya rencana sih begitu. Baru ngapi ide apa, kok gimana? Bilang Pak Dira. Milut nggak anggota ini? Malas makin dingin. Mana anggota? Tanya dulu anggota apa, diperjelas. Jatandras. Jatandras nggak terima model-model. Ngapain tinggi berapa? Macam apa? Masuk kanan keluar kiri. Oke. Enggak oke? Yang penting jangan lupa jangan, apa? Jangan pernah di Kilongan nih. Ya? Sampai wilayah di sana. Nari jangan kemari ya. Ini sampai wilayah. Apa? Ini sampai wilayah ini. Ngom? Wilayah. Sampai wilayah. Orang sama saya. Iya, ya, untuk detik kore. Untuk detik kore. Iya, oke. Yang penting Judika. Yang penting Judika. Apa? Saya minta satu supaya aku sebarkan pada orang ini. Ini kira ini sudah pesan. Sudah pesan. Sudah pesan. Baru kapan DP ini? Tanggal 28 Desember. 28 Desember. Desember ini November, Desember bulan depan. Ya, Desember. Salamnya Lili Bani. Liban. Bilang apa sama pas dia? Ngana kan ngapi cidaha sama dia, ngana bang makan dan dia saya lihat
Itu ya? Waktu di sana. Kira siapa rencana mau digandeng ini ke sana? Tunggu dulu. Pas Desember kita pindah. Astaga, pindah di mana? Mutasi Morowali. Mutasi Morowali kan? Allahu Akbar, Midun Mutasi Morowali. Di Pores Morowali. Baru sampai mutasi. Baru ngapai jadwal zumba dengan Zin Yudis bagaimana? Entau mulai dulu ini surat ini. Zin Yudis bilang DP jadwal zumba dengan mana ada? Di gimana itu? Bel saya di Morowali tuh, Pak. Sama, menui sana. Menui. Diskak dia. Oke. Baik kawan-kawan ya, jangan lupa. Yang penting nanti saksikan Judika tanggal 28 Desember di Stadion Sepak Bola Kilongan Luwuk ya. Tak, ini Judika asli dan ini Judika. Weh, luar sama kan mirip tuh orang. Apa saya bilang? Coba. Coba aku sampingnya. Iya, sama tuh. Sama mirip jadi Kaden Midun dan Sarukan. Oke. Okay. Itu. Oke, okay, baik, setelah lagi Midun disampaikan sama warga Kabupaten Banggai. Apa di mana sekarang? Kalau tiada sama ditutup ini. Tiada. Tiada? Oke, okay, bilang terima kasih saja. Lama woi, itu depan. Tinggalkan. Sempat sia-siakan aku pergi jauh, ditinggal pergi tak sedikit pun peduli. Seandainya kamu merasakan jadi aku sebentar saja, Judika asli takkan ini takkan sanggup hatimu terluka. Sakit ini begitu parah. Luar biasa tipis Judika kalau begini ya. Saya adalah pecinta Judika. Lagu-lagunya saya hafal semua. Ya. Jadi saya minta kepada masyarakat Kabupaten Banggai nonton saya dengan dia. Saya akan duet dengan dia di Gor Stadion Kilongan Kabupaten Banggai. Oke. Okay? Ada duet. Ada yang berrequest ini. Riri Pandava dibilang request lagu Mama Papa Larang. Iya, nanti saya mau duet dengan dia. Belum sekarang saya mau kasih menyanyi. Oh, belum eh? Nanti saya duet biar dengan Mama mu tak suka. Sudah nanti saya mau. Sip. Oke, okay, baik. Karena Sinta enggak tahu. Ada. Oh ya, jangan lupa ya. Saya akan ikut Racing Star tahun 2020. Yeah, Racing Star. Saya akan mewakili Kabupaten Banggai. Ketik Midun. Ajeng kirim spasi. Halo, kirim ke 7288 ya. Saya perwakilan dari Kabupaten Banggai loh. Oke. Okay? Tunggu saya Kakak Judika datang ke Jakarta secepat mungkin. Saya Makassar dulu baru Jakarta, oke? Okay? Ketik Midun Ajeng spasi kirim ke 7288 ya, Kabupaten Banggai lu. Oke, okay, terima kasih. Sip. Ngap taman ada yang punya studio musik? Ada banyak. Saya ada kembali latihan karena ini Racing Star tahun depan Racing Star ini. Iya. Sampai ikut. Sip, iya sip. Makasih, Pak. Iya, iya. Seandainya kamu merasakan jadi aku sebentar saja, takkan sanggup hatimu terima. Sakit ini begitu parah. Seandainya kamu merasakan jadi aku sebentar saja, takkan sanggup hatimu terima. Sakit ini begitu parah. Luar biasa. Seandainya kamu merasakan jadi aku sebentar saja, takkan sanggup hatimu terima sakit ini.
begitu parah. Wah, luar biasa Midun. Oke, Midun. Amazing. Nah, orang okay. Berpotensi. Iya. Tapi kalau ada dia, saya mau muncul. Baru yang pas ada Judika. Ini harus. Boleh saya begini. Boleh ya. Ya, silakan. Coba saya kasih bagus. Iya, boleh kan? Gagah memang mantap. Oke. Kalau ada dia Desember mau kasih duet dengan saya. Iya, pasti duet itu, eh. Yang penting jangan lupa Judika tanggal 28 Desember 2019. Nanti bilang nanti saya akan suruh Midun Nadia di atas panggung untuk duet dengan Judika. Cok bilang sama masyarakat. Ya, masyarakat Kabupaten Banggai, jangan lupa nanti Midun akan duet dengan Judika. Dan itu penampilan yang sangat luar biasa sekali. Di bulan Desember nanti saya. Ramla. Okay. Ibu Ramla, jangan lupa nonton konser Judika tanggal 28 Desember di Stadion Gelora Kilongan Kabupaten Banggai loh, ya? Iya, okay. Tiket 50.000 loh. Iya, oke. Okay. Murah. Murah ya, tiket 50.000. Baik. Terima kasih, jangan lupa nonton konser Judika di lapangan sepak bola Kilongan tanggal 28 Desember 2019. Ada Midun juga di sana, yang mau jumpa fans dengan Midun juga boleh nanti di Swiss Bell ya. Oke, baik, terima kasih. Swiss Bell gila Swiss Bell. Gili. Yeay. Ya, oke, thank you. Saya akan duet dengan dia, saya akan berusaha sama duet dengan dia. Saya akan bawa ini lagu dengan dia sama-sama. Oke, sip.